Oke guys ya, gimana ML baru update ke versi terbaru, so pasti kita bakal nge-share data MLNet lagi. Oke, jadi ini adalah data ML terbaru. Jadi untuk cara pemasangannya, kon-kon ke memori perangkat, ke Android, ke data, dan kon-kon scroll ke bawah ya, cari bacaan .co Mobile Legends. Oke, jika sudah ke kon-kon cari, di sini dihapus dulu aja. Next, jika sudah kon-kon hapus, kongkong buka Play Store, cari aplikasi ML. Jika ada update, diupdate dulu ya. Kan ML baru update nih, kongkong update dulu aplikasinya biar tidak error. Jika sudah, kawan-kawan login kan aja, guys. Oke, jika sudah kawan-kawan login kan, ini wajib kongkong perhatikan, guys, ya. Oke ya, jadi di sini kongkong tunggu aja yang loading screen kuning itu sampai full mentok kanan dan tengahnya ada bacaan game loading, guys. Muncul ya. Dan langkah selanjutnya kongkong masuk ke Zachiever lagi. Dan next di sini kongkong cari aja di mana kongkong download data ML Lite. Oke, dan dari elemen ini kita klik sekali, klik extract memori perangkat Android data, pojok kanan paling bawah yang ada logo tanda panah ini, guys. Oke, dan di sini kita tunggu sampai pengesekannya selesai. Jika ada seperti ini, lakukan semua file dan ganti, guys. Oke, jika sudah selesai di extract untuk pemasangan data audio ataupun data skin itu sama semua, guys ya. Jadi kita contohkan salah satunya aja, kita klik sekali, extract memori perangkat Android data, pojok kanan paling bawah yang ada logo tanda panahnya ini, guys. Lakukan semua file dan ganti, guys. Jadi simpelnya seperti itu aja, guys. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. We'll be right back.
me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.